بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk pada 10 awal Dzulhijjah dan beberapa hari lagi kita akan melakukan salat Idul Adha dan juga korban Idul Adha. Maka mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah pada malam hari ini yang biasanya kita mempelajari tafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman, maka khusus malam ini kita akan mempelajari tentang fiqhul udhiyah, fikih korban Idul Adha wa adillatuh dan beserta dalil-dalilnya. Ini saya bacakan dari kitab karya Al-Imam Al-Faqih Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini termasuk ulama tempo dulu bermadhab Syafi'i yang sangat terkenal dalam madhab Syafi'i. Beliau karyanya banyak. Salah satunya adalah kitab beliau yang terkenal, kitab Al-Muhadzab. Yang kitab Al-Muhadzab ini kemudian disyarah atau dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang terdiri dari sekitar 20-an jilid, sangat banyak sekali. Kelebihan kitab karya Al-Imam Asy-Syirazi dalam bab fikih yaitu kitab Muhadzab ini adalah beliau setiap menyebutkan suatu pembahasan maka beliau sebutkan dalilnya. Jadi tidak hanya murni fikih tanpa dalil, tidak, tetapi fikih plus dalilnya. Dan ini yang sangat penting bagi orang-orang yang mempelajari fikih. Karena rata-rata orang mempelajari fikih hanya mengetahui fikih-fikihnya saja. Tapi kalau ditanya apa dalilnya, kamu mengatakan ini wajib, mengatakan ini sunnah, mengatakan ini tidak boleh. Banyak di antara mereka yang nol, kosong, sama sekali tidak ngerti dalilnya. Karena tidak pernah mempelajari kitab-kitab hadis, hanya mempelajari kitab-kitab fikih. Sementara kitab-kitab fikih yang dipelajari bukan kitab-kitab fikih yang menampilkan dalilnya atau dasarnya. Maka Imam Syirazi beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, qala al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala, al-udhiyatu sunnatun, kurban Idul Adha hukumnya sunnah. Ini sesuai mazhab Syafi'i dan juga sesuai mayoritas para ulama yang mengatakan korban Idul Adha adalah wajib. Dari empat madhab itu adalah satu saja, yaitu madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berpendapat korban adalah wajib bagi yang mampu. Sementara ulama tiga madhab yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengatakan korban Idul Adha adalah sunnah. Tapi meskipun sunnah, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali, meskipun sunnah, mereka mengatakan yukrohu tarkuha liqadir, makruh meninggalkan korban Idul Adha bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak usah utang. Adapun hadis yang mengatakan ya Rasulullah, apakah saya hutang untuk korban Idul Adha? Maka beliau mengatakan, ya silahkan hutang. Itu adalah hutang yang pasti akan dilunasi oleh Allah. Itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Maka tidak perlu berhutang untuk korban Idul Adha ini. Sebagaimana tidak perlu berhutang untuk haji. Sebagaimana tidak perlu berhutang untuk umrah. Karena haji, umrah, korban Idul Adha itu sama. Itu diterapkan bagi orang-orang yang mampu. Zakat juga begitu bagi yang mampu. Adapun dalilnya bahwasanya sunnah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabsyain, biasanya korban dengan dua ekor kambing gibas jantan. Qala Anas wa ana udahi bihima, saya pun korban dengan dua ekor kambing gibas jantan. Nah, jadi sunnahnya Nabi
kalau mau kita ikuti secara sempurna, satu, korbannya setiap tahun, tidak hanya satu kali seumur hidup. Dua, setiap korban, beliau korbannya 2 ekor kambing kibas jantan. Dan ini termasuk sunnah yang jarang, Pak. Rata-rata orang itu 1 ekor kambing. Kalau tidak, 1 ekor sapi. Kalau tidak, 1/7 ekor sapi. Tapi yang 2 ekor kambing jantan, kambing kibas, ini jarang. Jarang sekali. Maka seandainya kita melakukan ini sebagaimana Rasul melakukannya, ini sangat bagus sekali. Sebagaimana Anas bin Malik pun juga melakukannya. Nah, kemarin saya kumpul-kumpul sama teman-teman ronda itu, saya tanya, berapa sapi di Masjid Antum? Masjid barat rumah saya. Katanya ada 10 sapi. Kambingnya berapa? Kambingnya 5. Nah, ternyata banyak yang minat sapi daripada kambing. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kurban beliau selalu kurbannya apa? Kambing kibas jantan. Maka saya tanya, kenapa Pak orang-orang suka sapi padahal Nabi kambing? Maka dia mengatakan, kambing 1 ekor jadi berapa bungkus? Kalau sapi itu jadinya babar banyak. Oh, berarti tujuannya itu ya. Tujuannya adalah kenapa pilih sapi, supaya dagingnya lebih banyak. Ya silahkan, nggak ada masalah. Memang kita bebas milih, mau sapi boleh, mau kambing boleh. Tapi saya hanya ingin memberitahu bahwa Nabi kalau korban selalunya apa? 2 ekor kambing kibas. Beliau mengatakan walisat biwajibah, hukumnya tidak wajib. Karena diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar keduanya pernah tidak korban karena khawatir bahwasanya orang-orang mengira itu wajib. Jadi pernah dua sahabat Nabi ini, Abu Bakar, Umar, duitnya ada di kantong tapi tidak korban. Kenapa? Khawatir kalau dia setiap tahun korban, orang-orang mengira wajib. Nah, maka pernah dia sengaja, ini setahun ini saya enggak korban. Kenapa? Orang-orang supaya tahu bahwasanya ini tidak wajib. Nah, ini untuk Abu Bakar dan Umar perlu melakukan begini, Pak. Kalau orang-orang seperti kita enggak perlu. Kenapa? Abu Bakar, Umar itu dipelototi orang, setiap dia melakukan itu semuanya memperhatikan. Kalau kita kan enggak ada yang memperhatikan. Jadi enggak perlu, wah saya ngikuti Abu Bakar, ora korban wae, padune ra gelem korban niku. Tapi kalau Abu Bakar, Umar memang ada tujuannya betul-betul. Dia khawatir orang-orang semuanya melotot kepada dia, memperhatikan gerak-gerik dia, maka melihat setiap tahun korban akhirnya dianggap wajib. Nah, maka sekali lagi ini untuk Sayyidina Abu Bakar dan Umar penting, untuk kita enggak. Adapun waktu berkorban. Wa yadkhulu waqtuha, masuk waktu kurban, idza madha ba'da dukhuli waqti salatil adha qadru raq'ataini wa khatbatain. Apabila sudah lewat setelah masuknya waktu salat Id, lewat sekitar salat 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi misalnya waktunya masuk salat Id itu jam 6 misalnya. Kemudian 2 rakaat itu membutuhkan berapa? 10 menit. 2 khutbah membutuhkan berapa? 10 menit. Nah, berarti jam 6 lebih 20 menit itu sudah mulai boleh apa? Kurban Idul Adha. Jam 6 belum boleh. Kenapa? Itu baru masuk waktunya sholat, tetapi belum melewati 2 proses yang lain, yaitu 2 rakaat dan 2 khutbah. Tidak harus menunggu sholatnya selesai, gitu. Yang penting waktunya. Karena sebagian orang kan tidak berkorban, tidak ikut sholat. Mungkin misalnya seorang wanita yang dia haid tidak ikut sholat. Dia di rumah dan dia nggak ngerti apakah ini sholatnya sudah selesai atau khutbahnya sudah selesai atau belum. Nah, dia cukup ngira-ngirakan saja. Ini khutbah butuh 10 menit, sholat butuh 10 menit. Berarti jam 6 lebih 20 menit, ambil pisau, bismillah, korban. Sah. Ini. Dan boleh perempuan berkorban menyembelih sendiri, boleh. Ini perempuan mantap kayak begini. Meskipun dalam mazhab Syafi'i lebih bagusnya perempuan mewakilkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibagi 2 manusia. Laki-laki lebih bagusnya menyembelih sendiri. Perempuan lebih bagusnya mewakilkan. Karena kalau perempuan menyembelih sendiri nanti khawatir suaminya takut, Pak. Wah, ini nyembelih sendiri. Bagaimana kalau aku disembelih? Ya, kuyan aja sih.
Baik, kemudian fa in dhabaha qabla dhalik lam yujzi. Kalau dia korbannya sebelum waktu tersebut maka tidak sah. Jadi korban ba'da subuh tidak sah. Korban matahari sudah terbit tetapi belum melewati dua rakaat dan dua khutbah tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatana hadhihi. Siapa yang salat bersama kami dengan salat ini, salat Id, wa nasaka nusukana, lalu dia berkorban seperti korban kami, faqad asaba sunnatana, maka sungguh sudah sesuai sunnah kami. Wa man nasaka qabla salatina, siapa yang berkorban sebelum salat kami, fadzalika syatul lahmin, itu hanya daging biasa, bukan daging korban. Falyadhbah makanaha, maka hendaklah mengganti dengan sembelihan yang lain, ya. Berarti tidak sah. Dan hadis ini sahih. Semua hadis yang ditampilkan oleh beliau dalam kitab ini, kalau tidak saya komentari dhaif, berarti hukumnya derajatnya apa? Sahih. Ini termasuk hadis yang sahih. Nah, tapi kemudian mazhab Syafi'i berselisih pendapat, kira-kira sholat yang diperkirakan tadi itu sholat yang kayak apa? Karena Nabi itu sholat idnya itu seringkali rakaat pertama pakai surat Qaf, kemudian rakaat kedua pakai surat Al-Qamar. Ini panjang nih Pak, surat Qaf, surat Al-Qamar. Nah, 10 menit gak cukup nih. Ya anggaplah kira-kira 30 menit nih. Nah, berarti jam 6 lebih 30 menit itu baru perkiraan sholatnya, belum perkiraan khutbahnya. Nah, tambah lagi khutbahnya misalnya 15 menit. Nah, berarti 6 lebih 45 menit. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, yang dihitung bukan sholatnya Nabi, tapi sholat yang ringan dan khutbah yang ringan. Nah, maka saya gambarkan tadi 10 menit, 10 menit. 10 menit, 2 rakaat itu kan ringan. Okay. Nah, kemudian khutbah 2 kali 10 menit, itu juga ringan. Jadi yang dihitung itu yang minimalis, bukan yang seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mengikuti pendapat pertama, berarti nunggu jam 6 lebih 45. Kalau mengikuti pendapat kedua, jam 6 lebih 20 menit atau lebih 15 menit sudah selesai. Wa yabqa waqtuha ila akhir ayyam tasyrik. Adapun waktu terakhirnya adalah terakhir hari tasyrik. Nah, ini mazhab Syafi'i. Berarti korban Idul Adha menurut mazhab Syafi'i 4 hari. 10, 11, 12, 13. Kalau mazhab Hambali cuma 3 hari, Pak. Makanya kalau di Saudi enggak ada korban tanggal 13, enggak ada. Kenapa? Sudah tidak sah. Karena waktunya hanya 3 hari. Tapi kalau di Indonesia, sebagian ada yang korbannya tanggal 13. Misalnya di pesantren-pesantren. Karena kalau dikorbankan langsung 1 hari, kasihan santri nanti besoknya sudah enggak punya daging. Maka hari ini korban 1, besok lagi korban 1 sampai 4 hari gitu, supaya makan daging terus 4 hari supaya senang santri-santrinya, enggak ada masalah gitu. Dalilnya sabda Nabi, kullu ayyamit tasyrik ayyamu dhabah. Setiap hari-hari tasyrik adalah hari-hari menyembelih korban. Lah kalau memang sudah ada hadis seperti ini, kenapa kok mazhab Hambali tidak pakai hadis ini saja? Hadis ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan ini sahih, maka dijadikan sebagai dalil dalam bab ini. Kemudian an-nahyu liman arada an yudhi, larangan bagi orang yang hendak berkorban. Wa man dakhalat alaihi ashru dzilhijjah wa arada an yudhi. Barang siapa yang sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan dia ingin korban, fal mustahab alla yahlika sya'rah, maka disunnahkan untuk tidak mencukur rambutnya. Rambut ini mencakup bulu-bulu badan yang lain. Wala yuqallim adfarah, juga tidak memotong kukunya, hatta yudhi, sampai menyelesaikan korbannya, ya. Sampai berkorban. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, larangan potong kuku dan potong rambut dan tetak bagi yang belum tetak, ya, itu adalah hukumnya tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Makanya beliau mengatakan mustahab, ya, disunnahkan untuk tidak potong rambut. Seandainya potong rambut gimana? Tidak berdosa. Kenapa? Karena perintah untuk tidak potong rambut hanyalah perintah sunnah. Beda lagi mazhab Hambali, haram. Siapa yang potong rambut pada tanggal 1 Dzulhijjah
padahal dia pengen korban, dia berdosa. Ini mazhab Hambali. Karena itulah kalau di Arab Saudi enggak ada yang potong rambut mulai tanggal 1 nih. Atau tukang apa, tukang-tukang potong rambut banyak yang bangkrut pada 10 hari ini karena enggak ada yang potong nih. Tapi kalau di Indonesia masih banyak atau beberapa orang yang potong karena menganggap bahwa wah saya apa lupa tanggal 1 belum potong rambut, kemudian rambutnya tidak rapi, akhirnya terpaksa potong pada tanggal-tanggal tersebut. Ya enggak apa-apa karena memang hanya perintahnya perintah sunnah. Memang ada larangan dari Nabi ya. Fala yamassa min sya'rihi, jangan potong rambut, wala min adzafirihi, jangan potong kuku. Tapi larangan itu kan dalam agama kan ada dua macam. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, di sini mazhab Syafi'i kenapa memahami kok makruh saja, tidak sampai kepada haram? Karena kata Aisyah, Rasulullah itu dari Madinah mengirim hewan-hewan korbannya untuk dikorbankan di Mekah karena ngepasin Nabi pas mau haji waktu itu. Nah, kata Aisyah, setelah Nabi kirimkan korban-korbannya ke Mekah, mulai hari itu sampai selesainya korban tidak ada yang haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Berarti potong kuku yang enggak haram, potong rambut juga enggak haram. Nah, hadis itu berarti menunjukkan bahwa larangan ini sifatnya makruh saja. Adapun pendapat ulama ada tiga dalam hal ini. Madhab Syafi'i mengatakan makruh, potong rambut, potong kuku. Madhab Hambali mengatakan haram. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak haram, tidak makruh. Ini pendapat yang kita berat untuk menerimanya. Kenapa berat? Oh, Nabi melarang. Kok dikatakan tidak haram, tidak makruh? Ya namanya larangan itu pasti salah satunya. Kalau tidak haram ya berarti makruh. Tapi larangan ini berlaku bagi yang ingin korban saja, keluarganya tidak. Meskipun si pengkorban ini ketika berkorban menyebutkan keluarganya, ya Allah terimalah untuk saya dan keluarga saya, anak istri saya. Meskipun begitu, maka keluarganya ini hanya ikut dalam pahalanya, tapi tidak ikut dalam hukum-hukumnya. Istrinya potong kuku boleh, anak-anaknya potong kuku boleh. Kecuali kalau semuanya korban. Bapak korban, istrinya korban, anaknya lima semuanya korban. Kenapa? Anaknya lima belum menikah tapi sudah kerja semua. Nah, berarti duit mereka banyak-banyak. Akhirnya korban masing-masing, enggak ada masalah. Karena korban itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah maksudnya gimana? Satu keluarga kalau sudah ada satu yang korban itu sudah mewakili sekeluarga. Bapaknya tok korban, udah mewakili seluruh keluarga. Atau istrinya tok yang korban, udah mewakili seluruh keluarga. Tapi seandainya semuanya korban gimana? Ya namanya sunnah kifayah, ya semuanya melakukan boleh. Mohon maaf, seperti hubungan intim suami istri, sebelum hubungan disunahkan membaca doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Doa itu hukumnya apa? Sunnah kifayah. Sehingga kalau suami saja yang membaca, istri nggak baca nggak apa-apa, sudah cukup. Istri saja sudah membaca, suami tidak membaca, sudah cukup. Tapi kalau dua-duanya membaca, lebih bagus lagi. Nah, korban juga begitu. Sunnah kifayah. Satu orang melakukan sudah mencukupi satu keluarga. Karena itu saya perlu mengkritik kebiasaan orang-orang Indonesia. Ini kebiasaan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Tahun ini korban atas nama bapak, tahun besok korban atas nama istri, tahun besoknya lagi korban atas nama anak pertama, besoknya lagi atas nama anak kedua. Atas nama ini enggak ada dasarnya, Pak. Jadi enggak usah dilakukan. Ini saya tegaskan lagi berkali-kali, tidak ada dasarnya maka tidak usah dilakukan. Karena kebiasaan begini sudah mewabah di mana-mana. Bahkan ketika panitia menerima itu biasanya tanya, ini atas nama siapa? Karena sudah mewabah tadi, sudah jadi kebiasaan. Enggak perlu begitu. Yang korban siapa ya atas nama dia. Terus gimana istri saya enggak pernah korban, kasihan dong. Enggak usah kasihan. Wong kita menyebutkan korban itu bisa mencerikatkan istri dalam pahala. Ya Allah terimalah dari saya dan istri saya. Udah istrinya dapat. Ya Allah terimalah dari saya dan sekeluarga saya. Udah semuanya dapat. Nah, maka istri enggak perlu diatasnamakan untuk korban tersebut. Sudah mendapatkan pahala korban karena kita sebutkan dalam doa kita dalam korban tersebut. Kemudian ma yujzi'u fil udhiyah,
yang sah untuk kurban. Wala yujzi'u fil udhiyah illa al-an'am. Yang sah hanyalah binatang ternak, yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing. Kerbau itu termasuk sapi, Pak. Jadi kerbau itu termasuk marga sapi. Ya bedanya paling Jawa sama Sunda gitu aja, tapi sama-sama manusia. Nah, sehingga satu marga. Demikian juga sapi dengan kerbau. Dan ini sudah ijma' para ulama. Adapun katanya Sayyidina Bilal berkorban dengan ayam jago, itu tidak sahih dari Sayyidina Bilal. Itu mencatut nama Sayyidina Bilal tapi sanadnya tidak sahih. Tidak benar bahwa Sayyidina Bilal pernah berkorban ayam jago, enggak pernah. Kalau antum tidak bisa korban kambing, sapi atau unta, enggak usah korban kambing, enggak usah korban ayam, enggak usah, enggak ada dalilnya. Pun korban perasaan saja enggak apa-apa, enggak apa-apa kalau korban perasaan, enggak perlu dalil. Wala yujzi'u fiha illa al-jaza'ah min ad-da'n. Yang sah dari sisi usia adalah kalau domba itu usianya usia jaza'ah. Jaza'ah itu diperselisihkan lagi apa itu. Pendapat yang terkenal jaza'ah itu 6 bulan. Jadi kalau domba, gembel dan sejenisnya itu yang bulunya banyak begitu, nah itu cukup 6 bulan usianya sudah sah. Tapi 6 bulan sempurna nggih, bukan 6 bulan jalan, 6 bulan sempurna masuk bulan ke-7. Wasaniyatu minal ma'zi wal ibli wal baqar. Adapun selain domba maka harus usianya usia thaniyah. Thaniyah itu untuk kambing Jawa usia 1 tahun genap berarti masuk tahun kedua. Untuk sapi genap 2 tahun berarti masuk tahun ketiga. Untuk unta genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah itu namanya thaniyah. Jadi dari sisi usianya ini yang dihitung ini. Nah sekarang jadi masalah. Kambing-kambing dan binatang-binatang itu enggak ada bidannya, sehingga enggak ada tanggal lahirnya, enggak ada. Gimana ini untuk mengetahui ini sudah 1 tahun, ini sudah 2 tahun, gimana? Nah, ini bisa diketahui dari kebiasaan. Makanya dalam mazhab Hambali disebutkan bahwasanya Imam Ahmad bertanya kepada orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang yang biasanya ngerawat ternak-ternak gini. Ditanya, bagaimana kamu tahu bahwasanya domba ini sudah jaza'ah, sudah 6 bulan. Padahal kamu enggak pernah menulis tanggal lahirnya domba-domba kamu. Kok kamu tahu ini sudah jaza'ah? Mereka mengatakan, begini, kalau bulunya masih berdiri, nah itu berarti baru saja lahir. Nanti kalau sudah jaza'ah, itu nanti bulunya sudah tidur. Nah, begitu bulunya sudah tidur, orang-orang sudah tahu ini jaza'ah. Dari sisi bulu. Nah, tapi biasanya orang-orang melihatnya dari sisi gigi. Untuk yang sudah poel, thaniyah itu yang sudah 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun tadi, itu dengan cara yang lain sudah poel, yaitu sudah tanggal gigi depannya kemudian berganti gigi yang lain. Nah, maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita ngerti tanggal lahirnya sudah betul-betul kambing ini 1 tahun tapi giginya masih utuh, belum poel sama sekali? Para ulama mengatakan salah satu dari 2 sebab sahnya ini sudah cukup. 1 tahun belum poel giginya, sah. Belum 1 tahun sudah poel giginya, sah. Maka para ulama mengatakan ini mirip tanda balik untuk manusia. Tanda balik ada 4 kan? Mimpi basah, usia 15 tahun, ketumbuh bulu pada kemaluan. Kalau perempuan tambah 1 lagi, haid. Nah, salah satu dari 4 ini kalau sudah muncul, berarti sudah balik. Ada anak SD perempuan, usianya 9 tahun, belum 15, tapi sudah haid, berarti sudah balik. Tapi kalau haid belum, bulu kemaluan juga tidak ada, mimpi basah belum pernah, nah, berarti nunggu berapa? 15 tahun. Nih, 15 tahun baru balik. Mirip seperti itu. Nih. Karena itu korban ini berhati-hati, jangan asal beli. Sebagian orang asal beli saja, nggak pernah memperhatikan ini sudah poel atau belum. Nah, untuk mengetahui poel gimana? Ya paling mudah zaman sekarang dilihat giginya itu dibuka. Karena kalau belum poel, berarti giginya masih sama dengan gigi-gigi yang lain. Meskipun saya belum pernah mencoba, gak? Maksudnya apakah
betul-betul sangat jelas perbedaan antara gigi yang sudah tanggal dengan gigi yang belum tanggal. Saya belum pernah mendatangkan dua ekor kambing yang satunya sudah tanggal, satunya belum pernah begitu. Tapi kalau dilihat dari foto-fotonya, gigi-gigi kambing yang sudah powel itu memang sangat berbeda. Depannya, bagian depannya ini lebih panjang karena dia sudah berganti dengan gigi yang baru. Wallahu a'lam. Tapi maksudnya kita harus berhati-hati. Beliau mengatakan wa yajuzu fiha adz-dzakar wal untha. Boleh binatangnya jantan maupun betina. Karena seorang sahabat wanita Ummu Qurzin meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan akikohnya bayi laki-laki dua kambing. Akikohnya bayi perempuan satu kambing. La yadurrukum, tidak masalah dzukranan kunna am inathan. Baik itu kambingnya jantan maupun betina. Nah, ini kan masalah akikoh, kok dikait-kaitan dengan korban Idul Adha gimana? Beliau mengatakan wa idza jaza dzalika fil aqiqah bil khabar, kalau berdasarkan hadis ini boleh untuk aqiqah, dalla ala jawazihi fil udhiyah, maka menunjukkan bahwa korban Idul Adha pun juga sama saja. Kenapa? Karena para ulama mengatakan hukum-hukum untuk korban Idul Adha sama dengan hukum-hukum untuk aqiqah. Jadi kambingnya harus usia berapa, sama antara aqiqah dengan korban. Demikian juga jantan betinanya sama. Kemudian juga aibnya atau cacatnya yang sah dan tidak sah sama semuanya. Wali anna lahma dzakar atyab. Karena daging dan juga karena dagingnya pejantan itu lebih lezat. Wa lahmal unsa artab. Adapun dagingnya betina itu lebih rutab, lebih basah. Saya enggak paham lebih basah ini pripun maksudnya. Lebih basah, lebih kering pripun ini, Pak? Saya enggak paham nih, daging basah, daging kering pripun nih. Tapi terjemahnya begitu nih. Dagingnya pejantan lebih enak, dagingnya betina lebih basah nih. Ya kalau manusia itu biasanya perempuan itu lebih gendut ngoten nih. Lebih ginjur-ginjur, mungkin gitu maksudnya, wallahu a'lam nih. Kalau manusia loh gini, ini kambing lah betul ngerti loh. Afdalul udhiyah, korban yang paling utama. Menurut madhab Syafi'i, wal badanatu afdal. Satu unta lebih utama minal baqara, daripada satu sapi. Li'annaha a'zam, karena unta lebih gede. Kemudian satu sapi lebih utama daripada satu kambing, karena satu sapi itu sebanding dengan 7 kambing. Satu kambing lebih utama daripada 1/7 sapi maupun 1/7 unta. Jadi urutannya satu unta, kemudian satu sapi, kemudian satu kambing, kemudian 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Maka rata-rata orang Indonesia itu pilih derajat yang ke-5, pilih martabat 5, rendah, enggak martabat yang pertama. Soalnya martabat pertama susah ini, Pak. Ini harus pergi ke juruk ini untuk membeli unta dulu. Nah, kemudian disembelih satu. Jarang-jarang, tapi ada orang yang korban satu sapi. Ada, tapi jarang. Nah, itu berarti martabat yang kedua. Satu orang, satu sapi. Maka kalau berserikat ini lebih rendah daripada kambing sendirian. Kenapa? Karena yang dihitung dalam korban itu bukan dagingnya yang banyak, bukan. Tapi yang dihitung adalah menyembelihnya ini. Satu sapi berarti menyembelihnya satu kali, berarti kalau untuk 7 orang 1/7 penyembelihan. Atau dengan kata lain 1/7 nyawanya sapi. Sementara kalau untuk kambing maka satu orang mempersembahkan satu nyawa kambing. Nah, maka lebih utama dari sisi itu. Tapi ya terserah panjenengan. Panjenengan mau yang paling utama ya kambing, kalau mau yang lebih babar dagingnya ya sapi. Nah, apalagi kalau panjenengan suka soto sapi ya sudah, korban sapi aja. Karena nanti korban kambing malah bayang ke soto sapi, malah beten khusyuk malah nih. Pun terserah mawon. Wadu'nu afdal, dan domba lebih utama minal ma'as, daripada kambing Jawa. Kenapa domba lebih afdal? Karena Rasulullah itu kalau korban kambing gibas jantan, dan gibas itu termasuk kategori domba. Jadi kambing kan dibagi dua ya, ada yang bulunya banyak itu, nah itu domba. Gembel termasuk yang domba.
ada yang bulunya kayak rambut kita ini, nah, itu kambing Jawa itu, nah, itu kalah utama, itu disebut ma'as. Tapi di sini beliau menampilkan dalil yang dhaif. Khairul udhiyah al-kabsyul aqram. Sebaik-baik korban Idul Adha adalah kambing gibas jantan yang tanduknya bagus. Ini hadisnya dhaif. Tapi kenapa beliau tampilkan di sini? Kenapa tidak pakai hadis yang sahih saja? Karena meskipun dhaif, ini maknanya dikuatkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap korban selalunya kambing gibas jantan yang tanduknya bagus sempurna dan bulunya putih dan harganya mahal dan dagingnya gemuk, ya, badannya gemuk. Itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, Ummu Salamah istri Nabi, seandainya saya korban dengan jada'ah domba, yaitu yang 6 bulan tadi, itu lebih suka saya sukai daripada berkorban kambing Jawa yang musinnah yang sudah 1 tahun. Walianna lahma dha'an atyab. Juga karena dagingnya domba itu lebih lezat. Jadi daging domba lebih apa? Lezat. Tapi saya enggak ngerti loh Pak nih. Ini kan teori mazhab Syafi'i ini. Dan saya belum pernah mencoba nyicipi ini domba dagingnya kayak gini, kemudian ini kambing Jawa dagingnya kayak gini. Wallahu a'lam. Bisa jadi juga domba yang tertentu lebih lezat daripada kambing Jawa, tapi domba yang tertentu lebih tidak lezat daripada kambing Jawa. Wallahu a'lam. Wasaminatu afdal min ghairi samina. Yang gemuk lebih utama daripada yang kurus. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Mengagungkan syiar Allah. Nah, kurban termasuk apa? Syiar Allah. Pengagungannya bagaimana? Kita pilih yang mahal. Kita pilih yang tanduknya bagus. Kita pilih yang dagingnya banyak tadi. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ta'zimuha istismanuha wastihsanuha. Cara mengagungkannya adalah kita pilih yang paling bagus dan kita pilih yang paling gemuk. Kalau mau saya tambahkan lagi, kita pilih yang paling mahal. Nih, tiga ini kriterianya. Wal baydu afdal minal ghabra wasauda. Yang bulunya putih lebih utama daripada yang bulunya abu-abu maupun yang bulunya hitam. Sapi kan warnanya macam-macam, Pak. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang apalagi coklat, nah, ada yang beluntang-belunteng. Nah, itu yang paling utama adalah yang putih. Tapi ini hanya dari sisi warna saja. Bukan setiap yang putih lebih utama daripada yang hitam, bukan begitu. Sehingga salah kalau kita mengatakan ini putih meskipun kurus lebih utama daripada yang hitam meskipun gemuk, enggak benar begitu. Jadi membandingkan korban itu harus dilihat jenisnya, bulunya, harganya, dagingnya. Ah, dari sisi jenisnya yang lebih utama menurut mazhab Syafi'i jenis unta, baru sapi, baru kambing. Kalau mazhab Maliki enggak, lebih utama jenis kambing, baru unta, baru sapi. Kenapa? Kambing yang lebih murah dan lebih kecil kok lebih utama daripada unta? Mereka mengatakan karena Nabi kalau korban selalunya kambing, berarti lebih utama. Kemudian dilihat dari bulunya, bulunya yang paling utama dari yang putih. Dilihat dari harganya, harganya yang paling utama yang mahal. Dilihat dari sisi dagingnya, yang lebih gemuk yang lebih utama. Jadi empat ini harus dilihat semuanya. Enggak bisa kita mengambil satu hal kemudian mengatakan ini lebih utama secara mutlak, enggak. Itu mirip misalnya menganggap cantik itu kayak apa? Oh, cantik itu yang hidungnya mancung. Oke lah, hidungnya mancung, tapi lambene ndumbline ra karo-karuan. Apakah itu cantik? Ya enggak begitulah. Itu dari sisi hidungnya saja. Nah, adapun bibirnya yang tipis, kayak kerak, oh, malah enggak bagus berarti. Berarti yang ndumble yang bagus nih kok. Nah, teori cantik macam-macam, beda-beda. Tapi kalau teori korban ini sudah pasti dari para ulama seperti ini. Abu Hurairah mengatakan, darah satu hewan bulu putih lebih utama daripada darah dua ekor bulu hitam. Ini katanya sabda Nabi, tetapi kata Imam Bukhari bukan sabda Nabi. Ini dhaif kalau dikatakan sabda Nabi. Ini yang benar adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau hanya perkataan Abu Hurairah, ya tidak bisa dikatakan dalil,
karena apa namanya ini hanya pendapat nih. Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Bisa saja Abu Hurairah ini berpendapat, kenapa? Karena dia melihat Nabi kalau korban selalu yang bulunya putih. Nah, dia ambil kesimpulan, bisa jadi. Oh, berarti yang lebih, yang putih adalah yang lebih utama. Kata Ibn Abbas, mengagungkan korban itu dengan cara mencari yang bagus. Wal bidu ahsan, dan yang bulunya putih itu lebih bagus, kata beliau. Nah, maka ini masuk dalam bab tadi, wa may yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar Allah. Gimana? Pilih yang bagus. Nah, kata Ibn Abbas, yang putih. Uyubul udhiyah, cacat pada korban idul adha. Wa la yujzi'u ma fihi 'aibun yanqusul lahma. Nah, ini kaidahnya. Aib atau cacat yang tidak sah, yang menyebabkan tidak sah korban itu yang bagaimana? Yang mengurangi daging. Jadi setiap aib mengurangi daging, maka tidak sah. Maka yang buta sebelah matanya tidak sah, yang pincang tidak sah, yang sakit tidak sah, yang kurus sampai tidak ada sumsumnya tidak sah. Kenapa? Ini semuanya menurut mazhab Syafi'i itu semuanya mengurangi daging. Kok bisa? Karena ketika dia buta sebelah mata, mau melihat makanan itu susah, Pak. Sementara yang lain-lain nyaplok aja makanan, dia masih pilih-pilih. Ini jane jagung apa dudu gitu. Jadi dia enggak paham ini makanan atau bukan. Akhirnya dia telat makan, maka jadi kurus. Tapi seandainya kita balik ini. Ini ada yang buta sebelah mata, bahkan buta dua-duanya, tapi karena kita masukkan kandang dan kita berikan makanan lebih banyak, akhirnya gemuk sekali. Ini meskipun gemuk sekali, tetap tidak sah. Kenapa? Karena empat cacat ini sudah disebutkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun selain empat cacat itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau madhab Syafi'i, yaitu tadi, selain empat cacat ini, pokoknya kalau mengurangi daging tidak sah. Kupingnya terpotong lebih dari separuh, terpotong lebih dari separuh, separuh atau lebih, maka menurut madhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena kuping ini termasuk yang dimakan oleh orang, sehingga ini mempengaruhi keabsahan daging apa hewan kurban. Tapi kalau terpotong separuhnya itu adalah tanduknya, nggak ada masalah, Pak. Tidak ada orang yang makan tanduk, nih. Tanduk reso dipangan, mau diapakan, mau dibakar, digoreng, reso. Nggak bisa jadi keripik tanduk, nggak bisa. Nah, makanya tanpa tanduk pun tidak masalah. Wa yukrahu ayyudhuha bil jalha, makruh berkorban dengan yang tanpa tanduk. Jadi diciptakan oleh Allah memang tanpa tanduk. Maka ini makruh saja, tapi sah. Kenapa? Ya tadi, tidak mengurangi daging. Maka ringkasnya dalam mazhab Syafi'i, kalau cacatnya mengurangi daging, ini tidak sah untuk korban. Kalau cacatnya tidak sampai mengurangi daging, maka ini sah tetapi makruh. Kok makruh? Kenapa? Karena kita disuruh tadi mengagungkan syiar Allah, pilih yang bagus. Sehingga Nabi pernah berpesan dua pesan. Pesan pertama, kamu perhatikan matanya dan telinganya. Artinya jangan sampai ada cacat. Kalau ada cacat gimana? Ya tadi, bisa sah, bisa tidak. Kemudian Nabi juga berpesan, kamu perhatikan tanduknya. Yang tanduknya tidak ada, enggak usah dikorbankan. Enggak usah dipilih untuk korban. Meskipun Nabi melarang begitu, tapi tidak sampai kepada tidak sah. Yaitu hanya makruh saja. Maratibudz dzabh, urutan keutamaan menyembelih. Wal mustahab ayyudhahya binafsih, yang paling utama adalah disunahkan untuk berkorban sendiri-sendiri. Jadi jangan mewakilkan kepada orang lain. Karena Rasulullah kalau korban itu langsung beliau ambil pisaunya dengan tangan beliau, bismillah Allahu Akbar, sembelih sendiri. Beliau minta tolong kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong diambilkan pisaunya, ini hewannya sudah siap. Nah, Aisyah yang ambilkan pisau, kemudian Nabi yang berkorban, bismillah Allahu Akbar. Bahkan di akhir hayat beliau, beliau itu berkorban 100 ekor unta. Yang 63 beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, sisanya disuruh Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Maka dari hadis itulah para ulama mengatakan, yajuz ayyastani baghairah. Boleh untuk minta orang lain menyembelihkan, boleh. Karena Nabi 100 unta tadi tidak beliau sembelih sendiri, meskipun beliau sebenarnya mampu.
Jadi seandainya beliau 100 itu beliau sembelih sendiri, mampu. Kekuatan beliau sangat banyak. Kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia biasa itu seperti kekuatan 40 orang. Sebagian ulama mengatakan 40 orang penghuni surga. Padahal satu orang penghuni surga memiliki kekuatan 100 orang. 100 x 40 berarti berapa itu? Bukan 400 lagi. 100 x 40 kok. 4000 nih. Masya Allah. Kekuatan Nabi 4000 orang. Lah kalau kekuatannya 4000 orang menurut sebagian pendapat ini tadi, ini berarti menyembelih 100 unta kecil sekali. Masih sisa, tenaganya masih sisa. Tapi kalau kita disuruh menyembelih 100 unta, sesok teol tangannya, gak kuat nih. Nah, maka Nabi menyembelihnya cuma 63, sisanya untuk Ali bin Abi Thalib, ini menunjukkan boleh diwakilkan. Wal mustahab alla yastanib illa musliman. Disunahkan untuk tidak menyuruh menyembelih selain orang muslim. Tapi seandainya bukan muslim gimana? Boleh. Yang penting bukan penyembah berhala, tapi dia ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Kalau Hindu, Buddha, enggak boleh. Karena sembelihannya Hindu atau Buddha itu sama dengan bangkai. Tapi kalau Yahudi, Nasrani boleh. Tetangga panjenengan, orangnya orang salib, Yahudi, apa Nasrani, Protestan atau Katolik, nah, diminta untuk menyembelih. Karena dia ahli menyembelih yang handal. Nah, boleh, tapi tidak mustahab. Yang mustahab adalah apa? Yang muslim. Wa yustahabbu an yakuna 'aliman. Disunnahkan yang menyembelih adalah orang yang berilmu sehingga paham betul bagaimana adab menyembelih, bagaimana syarat menyembelih. Wal mustahab idza istanaba ghayra ay yashhadu dzabah. Disunnahkan kalau dia menyuruh orang lain menyembelih, maka dia menghadiri proses penyembelihan. Tapi di sini beliau memakai dalil yang dhaif. Rasulullah menyuruh kepada Fatimah, "Qumi, berdirilah wahai Fatimah, melihat kepada korban Idul Adhamu, kamu saksikan korban yang disembelih itu. Karena dengan pertama kali tetesan darahnya akan mendapatkan ampunan untuk kamu semua dosa-dosamu yang sudah lalu." Nah, ini hadisnya apa? Dhaif. Nah, kenapa kalau dhaif kok dipakai dalil? Karena ini dikuatkan oleh hadis yang lain. Yang sahih Nabi mengatakan wal yashhadna al khaira. Para wanita-wanita silakan semuanya ikut keluar Idul Fitri dan juga Idul Adha. Untuk apa? Menyaksikan kebaikan. Salat Id itu kebaikan. Korban ini juga kebaikan. Nah, maka perempuan-perempuan melihat menghadiri salat Id supaya menghadiri kebaikan salat Id meskipun dia tidak ikut karena dia sedang haid, enggak ada masalah. Kemudian berikutnya adab-adab menyembelih, ini sudah sering kita bicarakan ya, sehingga tidak perlu kita baca semuanya. Ringkasnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup di sini ada bab yang penting, al-aklu minal udhiyah, makan dari korban Idul Adha kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Imam Zuhri, kalau selesai dari salat Idul Adha maka beliau tidak makan apa-apa. Menunggu apa? Menunggu menyembelih korban. Setelah menyembelih korban baru itulah makanan yang pertama kali masuk pada mulut beliau. Nah, jadi sunahnya apa? Sebelum berangkat salat Id Adha tidak makan apa-apa, selesai juga tidak makan, habis menyembelih baru makan. Pro pun setuju napa mboten niki? Mangane bareng beleh. Nah, pripun? Kita ya setuju wong Jawa nih. Wong Jawa saya loyo-loyo. Nah, disuruh beleh sih wis malah pingsan. Nggih, pun makan dulu enggak apa-apa. Ini karena apa? Tidak wajib seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Silakan. Orang Islam yang tidak sholat, dia tidak mengingkari kewajiban sholat, berarti dia masih muslim, muslim fasik. Maka sembelihannya sah, nggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini Rabu 29 Juni 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada hari-hari ini kami melakukan finishing bangunan asrama putri dan juga melakukan pembangunan kamar mandi untuk asrama putri. Sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, jendela dan pintu sudah mulai terpasang dan juga keramik untuk lantai dan sebagian keramik untuk dinding di bagian teras ini juga sudah terpasang. Adapun untuk pembangunan kamar mandi, alhamdulillah rabbil alamin, untuk pemlesteran sudah selesai dan alhamdulillah mulai hari ini sudah dimulai pemasangan keramik untuk dinding kamar mandi. Kami mohon doa dari kaum muslimin wal muslimat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam program pembangunan asrama putri ini sehingga dapat terselesaikan sebelum nantinya KBM kegiatan belajar dan mengajar di pondok pesantren ini dimulai pada pertengahan bulan Juli 2022 insyaallah. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa insyaallah kami akan melakukan pembangunan pendopo serbaguna yang insya Allah lokasinya ini di bagian depan asrama putra. Sebagaimana yang kita lihat, ini sebagian tukang sudah mulai kami arahkan untuk mempersiapkan tempat untuk pembangunan pendopo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pembangunan pendopo dapat terlaksana dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kecukupan dalam program ini. Insyaallah pendopo ini akan kita gunakan untuk musala santri, untuk tempat hafalan santri, juga untuk ruang kelas terbuka, untuk ruang pertemuan dan lain sebagainya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kesekian kalinya kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan, baik untuk pembangunan asrama putra maupun asrama putri. Mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program sedekah jariah investasi akhirat pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih kami buka bagi yang sudah turut andil maupun bagi yang belum turut andil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insya Allah kita berjumpa pada pekan yang akan datang. Wal'afu minkum, saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.